housewife. Cikgu daripada Kelantan. Kelantan. Yang ni bas pendidikan UPSI yang mana kami promosikan yang fokusnya adalah STEM lah. Sebab salah satu STEM ni sekarang pelajar kurang sikit lah ke arah STEM. Jadi bas ni dia akan round satu Malaysia untuk promote STEM. So untuk stesen yang pertama ni kita ada. Selamat datang Ibu. Okey. So ini stesen pertama kita sekejap. Boleh masa lagi. Kita buat chat saja. Ini saya teruslah. Pertama untuk digital yang mana bas ni memang fokus STEM je lah daripada awal sampai STEM. So untuk kapun digital ni apa yang pelajar dapat bila pelajar login dia akan dapat tahu kelas-kelas mengenai STEM lah. Dia akan expose diorang dengan pelbagai STEM, ada video dan sebagainya. Dan kalau pelajar login tu, pelajar akan dapat reward, fine lah. Dan reward tu sampai satu level, dia orang boleh claim. So, bila pelajar aktif, kita engage dengan portal ni, satu dapat knowledge, satu dapat reward satu. Reward tu adalah, portal ni free. Boleh join je maksudnya. Boleh dedahkan kepada student-student. So, untuk stesen kedua adalah ni lah, VR, virtual reality. Yang mana rasanya dah biasa dengar. Yang mana kita boleh main dengan benda ni secara virtual lah. Kita nampak kat skrin apa tu. Ada cikgu nak try untuk virtual reality. Masa kat lab yang tadi, dia tak boleh alat dia. Masuk ke dalam sistem ni lah. Tambah banyak tanya. Kalau masuk ke dalam sistem ni lah.